Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Izukiling. Mumpung hari sedang hujan, akhirnya kita memutuskan nggak jadi jalan-jalan, tapi kita minta anter Mas Gokarnya menuju Soto Bangkong. Aslinya Soto Bangkong yang di satunya, ini cabangnya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting adem-adem dapat yang anget-anget. Nah, ini Soto Bangkong. Kak, hadap sini kak. Kita pesen dulu, tanyain mbaknya. Kalau pesen di sini atau langsung ke meja? Ya, tadi saya ke mbaknya, katanya nanti bisa dipanggil lagi gitu, mungkin nunggu ibu mungkin. Oh, enggak. Aku sendiri kok ini. Sendiri. Baru. Oh, beda sama rombongan ini. Enggak. Oh, enggak. Kita cuma berdua aja. Bedanya apa? Kalau sebelah sini AC ibu. Oh gitu. Kamu di sini aja ya. Sini aja deh. Tapi di sini anu ya, merokok ya? Boleh. Oh ya sudah, kalau gitu kita masuk. Soto Bangkong. Kita masuk di sini. Kita tidak jadi di dalam karena cukup sempit, jadi di sini aja. Ini ada orangnya. Jadi kita di sini. Duduk sini. Meja nomor 1. Jadi orang nomor 1. Oke. Ada nasi goreng asap, garang asem, soto ayam menu. Oh, soto ayam menu. Ini minumnya. Soto Bangkong itu soto ayam kampung dari Bangkong. Bangkong. Dari Bangkong. Nama daerah? Jalan Bangkong. Di mana? Brigjen Katamso. Brigjen Katamso. Kenapa kok jadi Bangkong? Ya itu kan memang sebutannya terkenanya soto Bangkong. Jalannya Oke, okay. Kita soto Bangkong. Saya nasinya separuh, kakak nasi penuh. Satu nasi. Dicampur ya? Ya, dicampur aja. Teh tawar hangat. Teh tawar hangat. Atau nggak usah dicampur, biar lauknya lebih banyak ya. Boleh. Nggak usah dicampur, Res. Kamu cukup nggak nasi satu? Iya. Oke. Okay. Jadi nasinya seperti apa ini, dicampur atau dipisah? Dipisah aja. Yang satu porsi, yang satu setengah porsi. Iya. Minumnya ada teh, ada jeruk sama air mineral. Minumnya kita air mineral aja deh. Dingin atau biasa? Biasa. Kakak mau teh tawar hangat? Satunya teh tawar hangat. Oke. Oke. Oh, ini ada pilihan lauknya ya? Iya. Sate-satenya disediakan. Oke. Kalau garang asem itu yang kayak apa? Oh, dia sudah siap, tinggal dipanasin. Enggak deh. Kalau sotonya? Sotonya ya ini. Yang recommended apa di sini? Ya, soto. Soto. Oke. Okay. Soto, karena sini yang recommended katanya yang melatih. Ini soto, kita beli soto aja. Ini nasinya kakak. Nah, jadi ini soto ayamnya sudah datang. Soto ayamnya sudah datang. Waduh, ternyata ada mie-nya juga. Dan ikannya juga nggak banyak-banyak amat. Kayaknya disediain ada sate-satean ini. Sambelnya. Kita kasih sambel terlebih dahulu. Jadi ingat Ceseli, kalau waktu makan soto Bangkong baru menau kalau satu mangkok soto dikasih satu mangkok sambal. Jangan lupa kita kasih juga jeruk nipis. Kalau sudah seperti ini, kira-kira dietnya di mana? Kita tingkatkan jalan kaki. Oke, selamat menikmati. Gimana kak? Enak kak? Enak karena lapar apa karena? Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.